Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya teman-teman Taman Inspirasi. Baru saja tadi sekilas pandangan dari teras lantai 2 di kediaman kami yang kira-kira lebarnya 85 cm. Teras kecil ini sengaja kami manfaatkan untuk menanam berbagai macam jenis tanaman, baik buah ataupun sayuran atau juga tanaman hias, baik di pot juga di gedengan. Mulai dari sini, untuk yang sebelah sini, ini saya tanami pot-pot untuk menanam cabai dan paprika. Nah, ini tadinya cabai-cabai ini jadi satu pot dengan tanaman brokoli, tapi ini tadinya brokoli karena sudah tua, jadi sudah saya potongi brokolinya, tapi cabai dan paprikanya masih tumbuh dengan bagus. Ini baru berbunga. Ini contoh buah paprikanya, tanaman paprikanya, sama satu pot dengan brokoli, tapi daunnya sudah habis karena sudah tua. Ini baru beberapa senti, tapi alhamdulillah sudah berbuah cukup. Ya lumayan, ini baru kira-kira berapa ini, 50 cm. Itu cabai dan paprikanya. Selain satu pot dengan tanaman brokoli, ini juga ada tanaman daun kemangi. Nah, di sini juga, tapi alhamdulillah semuanya bisa tumbuh dengan baik. Di depan ini saya manfaatkan bakul bekas untuk menanam cabai. Nah, tadinya ini cabai-cabai ini semuanya kena penyakit keriting, kemudian saya pangkas saja semuanya, tinggal batangnya. Ya, alhamdulillah setelah beberapa waktu kami rajin merawatnya, baik kami beri nutrisi maupun kami semprot dan berbagai macam, dan tentunya dengan bahan-bahan alami, alhamdulillah ini sudah tumbuh tunas baru dan sudah mulai terlihat perkembangannya. Ini sudah berbunga. Ini ada satu pot besar untuk buah kelengkeng hasil jangkauan. Ini baru beberapa waktu dipindah. Kemudian saya jadikan satu juga dengan tanaman cabai, dan ini ada cabai kecil-kecil saya taruh di atasnya. Masih bagus ini tanaman brokolinya. Ini tanaman cabainya saya jadikan satu, sudah cukup tinggi. Tanaman cabainya masih sehat, sudah mulai berbuah, dan tanaman brokolinya juga masih sehat. Ini sedang kami coba untuk menjangkoknya, tanam brokolinya sudah mulai tumbuh akar dan siap dipindah. Kalau yang di sebelah sini, teras yang sebelah sini sengaja kami buat bedengan kecil. Dominannya ini tanaman pepaya. Sengaja kami setiap jarak kurang lebih 0,5 meter kami beri tanaman pepaya, baik yang di polybag maupun di lahan langsung. Ini bedengan ini untuk menanam ini kurang lebih 32 cm. Dengan lahan sempit tadi, untuk yang sebelah sini kami coba tanami kangkung. Ini kangkungnya sudah besar ya, sudah berbunga hijau. Nah, ini sebenarnya karena kami tidak sempat untuk memanennya, jadi sampai tumbuh bunganya seperti ini. Ini bunganya sudah banyak, ya sudah, karena sudah terlanjur sekalian saja kami biarkan sampai tumbuh bunga, dan akan kami manfaatkan bijinya sebagai benih. Ini pohon pepayanya, ini masih kecil. Nah, untuk pohon pepaya di sini semuanya sudah kami coba untuk menjangkoknya. Ini pakai cup, ada juga yang pakai plastik di sana. Setiap ini, kalau untuk yang tanaman pepaya, ini lahannya kami tambah dengan satu batu bata. Ini gunanya untuk menambah ketinggian lahan ini agar akarnya tidak terlihat. Nah, mulai sini, dari sini saya tanami kubis di bagian depan, kemudian belakangnya saya tanami terong. Nah, ini terong-terongnya sudah mulai ini bisa berbunga.
buahnya baru 1-2, terus masih kecil-kecil juga. Nah, ini biasanya kalau terong-terong seperti ini, daun-daun seperti ini, saya potong karena ini daun sudah tidak perlu. Saya lakukan perampelan. Nah, ini nanti daunnya saya kumpulkan, saya buat kompos. Saya kumpulkan. Paling bagian depan ada polybag-polybag kecil. Itu sengaja yang pertama agar lahan tanam bedengan tetap rapi, tidak kemana-mana, dan yang kedua untuk tetap untuk menanam tanaman sayur-sayuran. Kalau ini sawi, ini baru berapa baru saja dipindah, baru 1 minggu ini. Dan kalau di sini ini ada 1 polybag besar untuk kami tanami dengan pohon pepaya. Ini 1 polybag ada 2 ya, ini sama ini. Yang ini tadinya ini sudah berbuah dan sudah kami cangkok, ini hasil potongan cangkokannya. Ini yang sebelahnya sini, ini tidak sengaja tumbuh di sini dan tidak kami pindah. Jadi ini 1 polybag ada 2 pohon. Alhamdulillah semuanya sehat semua. Untuk tanaman pepaya semuanya ini kami ikat seperti ini dengan kawat, tujuannya agar mempercepat pembungaan dan pembuahan. Nah, ini sudah mulai berbunga dan kemudian bunganya ini baru beberapa senti, kurang lebih 1,5 meter. Itu untuk tanaman pepaya yang besar-besar, kemudian terong itu yang dekat dengan tembok kami tali, kami ikat semuanya dengan seperti ini dengan tembok. Nah, ini tujuannya agar pohon tidak menghalangi jalan, tetap bagus. Dan ini adalah pohon pepaya yang paling besar di antara yang lain, yang paling tinggi dan sudah berbuah. Ini buahnya sudah terlihat, kami sedang mencangkoknya. Ini akarnya sudah kelihatan, tapi kami tunggu sampai akarnya benar-benar banyak dan sudah memungkinkan untuk dipindah, dipotong untuk dipindah ke pot yang lain. Nah, untuk di bagian sini yang polybag bagian depan saya tanami dengan bayam merah. Ini baru berapa? 2 minggu. Sebelahnya bayam hijau. Bunga-bunga seperti ini saya cabut. Seperti ini. Dan ini ada tanaman kobis. Ini sudah mulai besar. Nah, ini ya alhamdulillah ini kalau ini buah tomat sudah mulai banyak buahnya. Ini sudah cukup sehat. Ini juga buahnya sudah banyak. Dan biasanya kalau tomat ini sebenarnya tanaman yang di sini tidak terlalu rumit ya, kalau saya ambil ini ada sedikit penyakit seperti ini, cukup saya ambil saja. Nah, kalau sedikit seperti ini, tanaman yang di sini kalau sudah mulai ada tanda penyakit itu biasanya langsung saya semprot dengan pestisida baik dari larutan puntung rokok maupun larutan air putih. Biasanya ini akarnya terlihat ya, di atasnya cuma akar baru. Kalau enggak itu kadang waktu menyiram itu karena siraman air lihat akarnya, saya tutup saja dengan tanah, saya tamai tanah sekitarnya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang sebelah sini ini kami tanami dengan cesium ini. Nah, ini sudah bisa dipanen. Ini biasa seperti biasa kalau kami panen saya ambil yang paling luar saja, contohnya ini. Nah, ini sudah berkali-kali dipanen, ini contohnya. Ini jaraknya semua tanaman yang di sini di bedengan ini jaraknya kurang lebih 10 cm sampai 15 cm. Padat. Di situ ada pohon. Satu pohon brokoli semuanya sudah tumbuh.
Dan ini ada satu pohon cabai dan polybag kecil. Ini sudah sangat tua sekali untuk ukuran tanaman cabai, tapi alhamdulillah masih terus berbunga dan buahnya masih cukup banyak. Nah, tadi cukup padat sekali ya, Pak. Ini tahan di sini. Nah, untuk perawatannya semua tanaman yang di sini kami lebih suka menggunakan yang bersifat alami. Baik untuk penyiraman itu kami biasa menggunakan itu air kolam, dan juga rutin kami siram dengan pupuk organik cair dari udang kelinci maupun pupuk organik cair dari leri atau air hujan beras. Nah, untuk menanggulangi hama seperti biasa kami gunakan larutan air puntung rokok dan juga air larutan bawang putih. Untuk perawatan tanaman, baik tanaman yang berupa sayuran atau buah, kami tidak melakukan hal-hal khusus. Cukup kami misalnya waktu jalan-jalan atau waktu menyiram, kami ada daun kering kami ambil, kemudian ada gulma juga kami cabut. Kalau ada yang masih bibitnya sedikit, cukup kita tangani dengan manual itu. Kemudian kalau ada dahan-dahan yang kelihatannya jalan, segera kami ikat dengan tembok. Perawatan tanah terkadang kalau sudah lama itu tanahnya terlihat keras, khususnya kalau tanaman ke atas di body bag besar itu kami tusuk-tusuk atau kami aduk beberapa senti begitu. Nah, seperti ini batangnya gemuk lagi, kadang juga kami tusuk-tusuk. Demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ternyata meski lahannya terbatas, sempit, dan tanahnya juga fasilitasnya juga sangat sederhana, namun jika kita terus yakin, urut, insya Allah semuanya dapat menjalankan tanaman itu. Semoga ini semua dapat menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, setiap aktivitas kita awali dan kita akhiri dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.